persiapan saya bawa ini. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong. Tapi karena saya dibidik, karena saya dikenal kritis. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law. Saya mengkritisi RUU Minerba. Saya mengkritisi revisi KPK. Itu saya kritisi semua dan itu jadi bahan inceran. Karena podcast-podcast saya sebagai orang FNN itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Dibidik artinya sadar Bapak kalau ditahan gitu, Pak? Ya, saya menduga. Tidak berharap ya, tolong dicatat, Dayan. Nanti teman-teman wartawannya suka bikin judul-judul yang bombastis. Edi Mulyadi nantangin ditahan, bukan? Bukan. Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap. Tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga akan ditahan karena tadi. Tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh-jauh lebih besar daripada persoalan hukumnya. Gitu, Bang, ya? Iya. Oke? Okay? Jadi, dalam pemanggilan okay. Ini ada peristiwa hukum yang dituliskan nggak? Terkait apa? Nah ini nih, beliau ini nih, kalau hukum ya. Ada dalam lagi? Di dalam BAP yang dalam pemanggilan yang baru sudah ada. Terkait apa, Pak? Ya, terkait yang ya, Menhan atau terkait yang Kalimantan? Kasus Kalimantan masalah tempat apa? Iya, seperti itu. Kemarin kan sempat katanya Dewan Pers itu, tapi belum ada info kan dari Dewan Pers. Nanti setelah BAP ini, baru akan kita kirim surat ke Dewan Pers. Oke. Tergantung dari hasil BAP sekarang ini ya. Ini sebentar lagi, dikit lagi ya. Soal pers itu, tadi pagi saya baca di Republika kalau nggak salah. Itu lucu, yang tulis Rusdi, reporternya. Dia mewawancarai ketua PWI Kota Depok. Siapa? Rusdi juga. Jadi dia mewawancarai dirinya sendiri. Ya. Dan dia, waduh saya mau bilang apa ya, kasihan juga tuh anak ya. Dan redakturnya juga mestinya paham. Dia mewawancarai diri sendiri, kemudian dia tanya di Dewan Pers, ya nggak ada saya lah. Ya, nggak ada. Sebentar, kita lagi. Bapak, karena menduga ya. Nanti bakal ditahan. Bentar. Ya, ini ya, nih. Ya, ini. Saya anggota PWI. Tuh, oke. Okay.